Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali dengan Miss Anida. Dan kali ini Miss Anida akan ajak teman-teman untuk kita belajar dan bermain tentang science. Yaitu sekarang kita akan mencoba untuk bereksperimen Cartesian Diver, yaitu eksperimen tentang kepadatan. Coba ya, sekarang Miss Nida sudah siapkan ada satu botol aqua yang sudah Miss Nida isi air penuh. Kemudian Miss Nida sudah punya ada dua sedotan. Di sini teman-teman, oke, teman-teman nanti bisa pasangkan sedotannya, masukkan ke dalam lubang. Satu. Kemudian kita taruh lagi sedotan yang kedua. Maksud Miss Nida, klip paper yang kedua. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke dalam botol. Kita buka botolnya. Kemudian kita masukkan. Satu. Dua. Dan mari kita mulai bereksperimennya ya teman-teman. Tugas kita hanya menekan dan melepaskan. Kita tekan. Lalu lepaskan. Dan kita tekan lagi. Lalu kita lepaskan lagi. Teman-teman tahu tidak? Ketika kita menekan botolnya, maka gelombang udara yang ada di dalam sedotan ini memiliki massanya lebih besar dibandingkan air yang ada di sekelilingnya. Dan ketika kita melepaskan, maka sedotannya akan kembali naik. Air akan dorong sedotan kembali naik ke atas lagi. Ini dinamakan eksperimen Cartesian Diver. Oke, teman-teman, selamat mencobanya di rumah ya. Wassalamualaikum.